Apa yang lari-lari atau yang bawah itu apa keranjang besar lagi. Ada yang bawa caduk, waduh ada yang bawa selimut tuh. Luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kami Farinoi. Seperti biasa, kami akan review tentang keseruan menyambut kedatangan kapal baru, kapal laut Taiwan, khususnya di negara Taiwan teman-teman. Jadi seperti ini, orang-orang Taiwan jika ada kapal baru, tapi bukan menunggu kapal barunya, tapi akan menunggu saweran jajannya atau saweran makanannya teman-teman. Soalnya sudah tradisi di sini, jika ada kapal baru harus menyawerkan makanan banyak-banyaknya teman-teman. Makanya satu RT kumpul semua, ada ama, ada akong, ada om, ada ibu, ada papa, ada mama, ada anak kecil, ada om, ada tante, ada yayu. Kapal barunya sudah datang, ada yang bawa ember, ada yang bawa ranjang, ada yang bawa plastik, pokoknya komplit. Sabarnya kayaknya sangat luar biasa, mantap jiwa pokoknya. Bawanya aja ada yang ember, ada yang ranjang tuh, ada yang lebih besar lagi itu bak, ada yang bawa kardus tuh. Ama-ama juga mau ikutan sawer, karena saweran di sini jajanannya banyak-banyak banget teman-teman. Makanannya macam kue, macam permenus, pokoknya semacam makanan aja. Kapalnya hampir sandar. Kapalnya bagus banget teman-teman, namanya juga kapal baru. Kapalnya besar, itu kapal CT3 teman-teman. Ikuti terus video kami, keseruan lihat orang berebut makanan teman-teman. Kayaknya hari ini mau hujan makanan. Kapalnya sebentar lagi sandar. Tuh ada akong juga. Ini campur orang Indo teman-teman. Tuh ada wartawan. Ih, wartawannya berkacamata kayak kura-kura ninja. Tuh, sedang wartawan sedang motoin. Kapalnya hampir sandar teman-teman. Tuh sudah mulai itu teman-teman, tahu sendiri sawerannya banyak banget. Kayaknya hari ini hujan makanan nih, bakalan kenyang teman-teman. Ada yang bawa ember, pokoknya komplit tuh. Tuh di sebelah sana juga ada tuh. Seruannya luar biasa, mantap jiwa. Tuh makanan sampai enggak. Kira-kira tempatnya tuh, orang sawernya juga tempatnya bak besar teman-teman, luar biasa. Padahal sekarang anginnya lagi kencang, lagi ada badai, tapi pada semangat rebutin makanan saweran. Luar biasa, mantap jiwa. Tuh makanannya itu semacam kue teman-teman. Ada yang lari-lari atau yang bawah itu apa keranjang besar lagi. Ada yang bawa caduk, waduh ada yang bawa selimut tuh. Luar biasa, mantap jiwa. Bakalan satu RT kebagian semua ini sih, enggak satu RT lagi, satu desa. Orang sawernya banyak banget tuh teman-teman. Kue semua, makanan kue teman-teman. Tuh ada yang bawa selimut digelar itu. Aduh, jadi mau ikutan sawer nih. Tuh ada yang lari-lari, anak kecil, dari mulai anak kecil sampai dari mulai ama akong, pokoknya ada semua, orang satu RT.
Padahal kalau satu desa juga akan kebagian semua itu makanan. Banyak banget tuh teman-teman. Nggak selesai-selesai. Orang Indo yang pakai sweater helenium atau abu-abu tuh teman-teman. Tuh, pada dapatnya satu ranjang teman-teman. Tuh yang pakai baju putih. Luar biasa sawerannya, mantap jiwa kuenya tuh. Kalau dibagiin satu kampung itu akan kebagian semua teman-teman. Dari tadi itu nggak berhenti-berhenti sawernya. Kebanyakan orang Taiwan, soalnya sudah tradisi di sini jika ada kapal baru harus saweran sebanyak-banyaknya agar rezekinya lancar kapalnya. Maka dari itu banyak banget teman-teman, nggak berhenti-berhenti sawernya. Tuh ada yang bawa selimut itu kok. Kalau kayak gitu udah nggak ada lagi, tinggal aku orang Indo. Teman-teman, ini orang Indo juga tuh, banyak orang Indonya, hampir separuhnya orang Taiwan. Tuh sudah selesai sawernya. Tuh ada yang bawa basket tuh, dapat satu basket teman-teman. Lihat teman-teman, banyak kuenya. Tuh kuenya teman-teman, hasil teman aku. Ini orang dua tuh, banyak banget. Sampai satu ranjang besar tuh teman-teman, itu penuh semua kue, semua makanan, semua. Bakalan satu bulan ini nggak beli makanan. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.